Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM, Tirta Asasta Depok segera meluncurkan sistem layanan pendaftaran pelanggan baru secara online. Layanan tersebut merupakan rencana bisnis PDAM tahun 2017 hingga 2021 dalam pemenuhan akses air bersih di Kota Depok. Direktur Utama PDAM Tirta Asasta Muhammad Olik Abdul Holik mengatakan, dengan layanan PDAM berbasis online, diharapkan dapat memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran pelanggan baru. Masyarakat tak perlu mengantri ke kantor PDAM, cukup mengakses internet saja. Lebih lanjut, Olik mengatakan terobosan yang dilakukan PDAM dinilai efektif untuk menambah jumlah pelanggan, sebab pihaknya memiliki target pencapaian sebesar 35% atau 174.000 pelanggan sesuai dengan RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok tahun 2017 hingga 2021. Ini udah zaman IT ya, segala sesuatu kita hendaknya bisa memberikan informasi apalagi kepada teman-teman media. Ini kan menyangkut kepada pelayanan publik, kepuasan publik. Nah, ini hal yang seperti ini hari ini buat saya amazing. Terima kasih PDAM.